how two hearts can come together and love can last forever. Now that I have found you, I believe that a miracle has come. Where God sends the perfect one, kita akan mengundang mempelai wanita untuk masuk ke ruangan ini. Baik, saudara, mereka masing-masing akan mengucapkan ikatan perjanjian mereka saat mereka mengenakan cincin sebagai tanda daripada ikatan perjanjian di antara mereka berdua. Cincin ini berbentuk lingkaran yang tidak ada ujungnya. Demikianlah semestinya melambangkan kasih dan komitmen mereka berdua yang tidak ada akhirnya. Jadi pada saat Anda melihat akan cincin di jari kiri mereka, maka Anda menyadari dan orang lain menyadari bahwa tidak ada orang lain lagi yang punya hak atas mereka, karena mereka sudah menjadi milik satu dengan yang lain sebagai suami dan istri. Dan itu sebabnya, dan saya persilakan untuk Francis untuk mengenakan cincin ini kepada saudari Oktaviani sambil Anda mengucapkan ikatan perjanjianmu kepada Oktaviani. Mission terekam dan terdengar. Saya Francis. Pegangan tangan tetap. Dan saya Francis, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia,
saya mengikat perjanjian pernikahan yang kudus dengan Octaviani. Saya berjanji dengan segenap hati saya akan setia mendampingi kamu dalam saat susah maupun senang, dalam saat sehat maupun sakit, dalam saat kita kekurangan maupun dalam saat kita berkelimpahan, dalam saat di mana kamu cantik-cantiknya atau kamu sudah lagi, saya berjanji untuk tetap mencintai kamu senantiasa. Saya berjanji untuk membuktikan kepada dunia bahwa laki-laki masih mampu untuk mencintai hanya seorang wanita. Saya menjadikan Tuhan, saya berdoa suatu hari Tuhan beri saya kekuatan yang luar biasa untuk saya bisa setia dengan satu istri dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka sampai maut memisahkan kita. Di hadapan Tuhan dan di dalam nama Yesus saya mengikat perjanjian ini. Amin. Oke, berikan tepuk tangan saudara. Baik, untuk saudara yang saudari Octaviani bisa mengenakan cincin ini. Sesuai dengan Tuhan ajarkan, saya berjanji untuk mengasihi, untuk mensupport, untuk tetap setia, untuk terus berada di sisi kamu dalam susah maupun duka. Saya akan mengasihi, saya akan mengasihi kamu di saat kamu sakit seperti saat kamu sehat, di saat kamu senang, di saat kamu susah, di saat kamu kekurangan, di saat kamu kelebihan. Saya akan obey dan submit sebagai seorang istri. Saya akan berusaha setia dan bersama kita akan membangun suatu keluarga. Kita akan bersama berusaha untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita, dan bersama kita tumbuh dalam kasih Kristus. Dan biarkan nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam nama Yesus, aku mengikat perjanjian seumur hidup sebagai istri Francis Lee. Yang tepuk tangan. Baik, tetap berhadapan satu dengan yang lain. Dan saat ini saya persilakan untuk saudara Francis untuk membukakan veil kepala dari Octaviani dan memberikan ciuman untuk istrimu yang pertama kali buat istri Anda. Ya, yeah, it makes you so bright. Yeah. Baik, silakan menghadap saya. Cium lagi. Yeah. Cium lagi. Yo, do it later at the wedding. Baik, untuk tindakan mereka yang pertama, the first thing that they will do as a couple. And they will honor God, mereka akan menghormati Tuhan dan bersama-sama membawa pernikahan ini untuk semakin dekat dalam kasih dan anugerah Tuhan melalui perjamuan yang kudus. Hari ini mereka akan mengambil roti sebagai tanda daripada tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kita. Dan ini merupakan lambang daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat Francis dan buat Octa dan buat keluarga yang telah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus ini. Dan mereka sebentar juga nanti akan minum anggur ini sebagai lambang daripada darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa setiap manusia yang ada yang percaya kepada Dia. Pada hari ini mereka bersama-sama akan ambil bagian daripada tubuh dan darah Yesus ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Engkau telah persatukan Francis dan Octaviani sebagai suami dan istri. Pada hari ini Tuhan, untuk momen-momen pertama dalam hidup mereka sebagai suami dan istri, mereka mau menghormati Engkau.
Mereka mau meninggikan harapan. Mereka mau bersatu. Berdiri bersama-sama. Let me present to you the newest couple today, Mr. Francis Lee and Octaviani, saudara. Berikan tepuk tangan buat mereka. Ya, ya, you may silakan untuk mungkin ke tempat untuk anda beristirahat dan. Mereka akan mengucapkan ucapan terima kasih. Saya persilakan untuk MC melanjutkan selanjutnya. Oke, saudara, silakan duduk kembali. Kita akan mengundang Francis untuk mengucapkan beberapa kata untuk mamanya. Dan just a few of the words of appreciation for Francis and also for your parents. Okay, Mom, I just want to thank for all things that you have done for me. Terima kasih. Saya mungkin suatu kehormatan besar saya bisa jadi anakmu. Thank you udah besarin kita dari kita sesat. Mengerti dengan saya ngalami sendiri gimana mama besarin kita dari sejak papa nggak ada. Meninggal di usia muda, mama harus berjuang banting tulang untuk membesarkan kami berempat. Suatu hal yang gak mudah. Saya cuma berdoa, saya minta doa restu biar suatu hari saya juga mampu membesarkan anak-anak saya, mengasihi istri saya sama seperti kayak sama seperti mama mengasihi anak-anak mama. Dan saya juga pada saat ini saya bukan cuma kepada ibu saya ingin berterima kasih kepada kakak saya yang juga secara langsung membesarkan kami. Mungkin di mata dunia kakak saya hanya orang yang biasa, bukan berpendidikan tinggi, tapi di mata kami adik-adiknya kakak saya adalah seseorang yang berperan besar bagi kami bertiga untuk kami bisa survive, untuk kami bisa sekolah tinggi, untuk kami bisa lulus, untuk kami bisa berjuang dan kami menjadi diri kami seperti apa adanya kami. Sungguh suatu kehormatan saya bisa menjadi adikmu. Terima kasih. Francis and Octa, you may return to your room because we're gonna be having a dinner soon, right? Okay, let's just clap our hands one more time for Francis and Octa. We have come to the end of our solemnization. On behalf of Francis and Octa's parents, sekali lagi saudara kami ingin mengucapkan terima kasih atas sudah menjadi bagian dari hari yang indah, hari yang sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kami dari Bidding Church juga wanna wish Francis and Octa a blessed marriage, a happy life, and lots of children. Amen. Amen. All right, thank you very much.